Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Sederolun wajah-wajah sumringah terekam dari ratusan narapidana penghuni lembaga permasyarakatan kelas 2A Banda Aceh Sabtu petang lalu. Pemandangan tak biasa seperti kehadiran anak-anak yang bermain dengan cerianya, canda tawa keluarga bersama penghuni lapas hingga ragam menu masakan serta sayup-sayup musik religi mewarnai komplek lapas ini. Keceriaan dan kebersamaan ini tak terlepas dari pihak lapas yang mengizinkan keluarga narapidana berkunjung sekaligus berbuka puasa bersama di lapas tersebut. Komplek lapas pun tampak lepas bak sebuah kafe atau restoran tempat berbuka setelah sehari penuh berpuasa. Meski demikian, Syederalun, sebelumnya pihak lapas tetap memberlakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat, terutama terhadap barang bawaan dari keluarga narapidana. Ini mungkin yang pertama kali dilakukan di Banda Aceh. Karena apa? Memang ini banyak tantangan dan penuh risiko, tapi risiko ini harus kita pikul, kita ambil. Karena kami berprinsip, teman-teman, bahwa kita ingin membahagiakan mereka. Dengan mereka berkumpul dengan keluarga, bisa bergabung, berbuka bersama, ada anak cucunya, ada istrinya, mungkin ada handai tolan yang dari jauh karena ini sudah libur bersama, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, momen inilah yang kami jadikan untuk kita bekerja dengan hati nurani, bekerja dengan ikhlas, kita bilang sama petugas kita untuk melayani mereka. Ini semua petugas kita hadir. Bahkan mereka meninggalkan rumahnya untuk berbuka bersama keluarganya untuk melayani warga binaan kita berbuka bersama keluarga di sini. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi One TV.